Masih dari kawasan Catuspate Puri Buleleng 91,2 FM Radio Nuansa Kiri yang pada malam ini bersama Dede Nugi ya, dengan teman-teman kenangan dangdut lawasnya. Nah itulah alunan suaranya dari Herlina Effendi dengan Suling Bambu ya. Tadi ada juga yang perjuangan dan doa, semuanya itu diminta oleh fans setia kita yang sudah ikutan dengan teman-teman dan lawasnya ya di saatnya on air ya. Nah sekarang ini Didi akan bacakan lagi yang namanya WA dan SMS yang sudah masuk ini ya. Ini dari Bapak Ketut Budiarte di kawasan Penarungan yang sudah ikutan bergabung pada malam ini. Ini mau kirim salam juga nih spesial buat Bapak Wayan Sudana Genteng di kawasan Sari Mekar nih. Tadi saya kesana beli busung, waduh busungnya luar biasa. Oke terima kasih buat Pak Wayan Sudana Genteng, beli juga untuk Dede Nugi. Ini saya mau kirim salam juga buat semua pendengar setia Radio Nuansa Giri yang pada malam ini dimanapun berada ya. Oke terima kasih buat Bapak Ketut Budiarte yang ada di kawasan Penarungan ya. Nah, ada juga nih Pranky di Padang Bulir nih yang sudah ikutan bergabung di SMS-nya nih, mau minta tembangnya Telepon Cinta. Waduh, Pranky senang sekali dengan Telepon Cinta ini ya. Mungkin punya kenangan saat Telepon Cintanya ini hit di era tahun 83 ya. Oke, terima kasih buat Pak Pranky di kawasan Padang Bulir nih. Di Padang Bulir ada juga nih Pak Kumis bersama Ibu Genah juga yang senang dengan tembang-tembang apa dangdut lawasnya ya. Oke, terima kasih ya. Buat Nini Dipa di Asa Goblek juga ikut bergabung, selamat malam Nini Dipa yang ikutan bergabung dengan dangdut lawasnya nih. Kemudian dari Batun Canging juga ikut bergabung nih, mau titip salam buat kakek jodoh gini. Waduh siapa nih si Batun Canging katanya dia. Komang Sudi dan semua pendengar setia 91,2 FM ya. Terima kasih Batun Canging ya. Pak Saryade juga ikut bergabung nih ya, yang mau minta tembangnya Secangkir Kopi buat Bang Dede katanya. Waduh terima kasih buat Pak Saryade, bagus ya yeah. Secangkir Kopi katanya diisi madu apalagi araknya ya. Oke, terima kasih buat Pak Saryade ya. Dayu Komang Kerti di kawasan Keroga juga ikut bergabung, selamat malam Bu Dayu ya yeah. Semoga semuanya selalu sehat ya yeah. Oke, ini mau budayanya mau kirim salam juga buat semua pendengar setia 91,2 FM-nya ya. Papa Dimas juga ikut bergabung nih. Ya, selamat malam Papa Dimas nih. Oke, kasih Bang Dede pantun dulu. Satu hari Selasa, hari Minggu ya. Ke Denpasar naik Avanza. Buat Bang Dede lama gak jumpa, sehat selalu, rezeki semoga lancar dan tambah. Iya, maknyos katanya. Waduh. Terima kasih buat Papa Dimas nih, si Raja Pantun ya. Ada juga ini pendengar setia kita yang sudah ikutan bergabung, Ibu Anggun di Bakti Serage. Selamat malam Ibu Anggun nih. Tapi jangan lupa Bang Dede dengan tembangnya Roma Irama katanya ini. Tembang yang mengingatkan saya masih remaja dulu ya, dikala menempuh masa-masa SMA-nya katanya. Oke terima kasih buat Ibu Anggun ya. Pak Sulis di Sangsit juga ikut bergabung, selamat malam Pak Sulis nih. Waduh nih potong ayam nih, asik dangdutan lawasnya Bang Dede. Oke terima kasih Pak Sulis ya, semoga rezekinya dilancarkan. Ini sambil motong ayam katanya nih, monitor Dede Nugi ya. Apalagi nih Ibu Komang Sumaini Mangdi juga, selamat malam Bu Komang. Ini mau request lagunya yang Terpaksa katanya. Waduh terpaksa apa ini Bu Komang ya. Pokoknya kita nikmati saja sisa hidup ini ya, dengan ya tetap kita berdoa, bersyukur dan bekerja. Oke terima kasih Bu Komang semua ini ya. Bunda Ayu di kawasan Bungkulan juga ini, selamat malam Bunda Ayu yang mau minta tembangnya Alamat Palsu ini. Waduh alamatnya siapa ini palsu ini ya. Oke terima kasih buat Bunda Ayu ya, di mana tembang ini dikirimkan juga buat semua pendengar setia 91,2 FM ya. Nah di kawasan Kintamani ada juga nih Ibu Made Puspawati dan Pak Made Mustika juga yang sedang memonitor tembang-tembang dangdut lawas nih ya. Yang mau kirim salam juga nih buat semua pendengar yang ada di kawasan Banyak Taket ya.
ada Mangku Gobang, siapa Wayan Artemamu Pak Muli Madi Kantun yang arik juga. Kemudian yang di Mesahan ada nih Wayan Tane, Nyoman Suci, Wayan Sini dan Wayan Sukerte ya. Dan spesial buat Jeruk Kasih ya. Di Kembang Sari juga. Nah di Satri ada juga Jeruk Suwarnaye, Jeruk GP Mimi Seruji juga. Yang tak pernah absen dengan teman-teman dan lawasnya. Waduh ya. Apalagi malam-malam begini setelah bekerja di ladang menikmati teman-teman kenangan. Dimanjakan oleh secangkir kopi dan sile keladi yang kus-kus katanya. Wah. Nah itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah dibacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi. Mungkin punya kenangan dengan tembang ini, marilah kita dengarkan bersama-sama. Halo. Halo juga saya. Ini siapa? Aduh, masa gak kenal. Jangan main-main ya. Ini siapa sih? Periksa dong di buku, masa gak kenal. Oh, Bang Yamin. Apa kabar, Bang? Masa you forget sama I punya voice? Kau di sana, aku di sini. Jauh-jauh dekat di hati. Sama-sama kita berjanji, kapan-kapan bertemu lagi. Dari sana engkau bicara, dari sini aku terima kata cinta lewat udara. 662392. La 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 la. La 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 la. Halo say. Lagi ngapain? Lagi bengong-bengong aja bang. Idih jangan bengong dong. Kemarin ayam tetangga bengong meninggal. Ngomong-ngomong, abang telepon di mana? Di TU. Tata usaha ya? Bukan. Apaan dong? Jangan bilang-bilang ya, TU telepon umum. Ih, kasihan. Maklum juga. Kita berjanji-janji sampai setengah hari. Asik berkata cinta, yang lain tak peduli.